How long is this going to take? Adakah anda mengalami masalah seperti ini? Tidak dapat tidur lena untuk jangka masa yang panjang ataupun sukar untuk rasa mengantuk? Ya, jadi anda patut menonton video ini sehingga akhir untuk tips-tips tidur malam yang lebih berkualiti. Tapi sebelum itu, kita perlu memahami dengan lebih lanjut mengenai keadaan ini, iaitu insomnia. Apakah punca-puncanya? Berikut adalah 3 punca utama insomnia. Faktor-faktor seperti mengambil hidangan-hidangan berat semasa waktu tidur boleh menyebabkan ketidakselesaan ketika tidur. Jadual tidur yang tidak teratur seperti kerap tidur siang dan rutin waktu tidur yang tidak konsisten. Tahap tekanan yang tinggi ataupun kebimbangan yang berterusan boleh mengganggu kemampuan anda untuk tidur. Berikut adalah beberapa tips untuk mendapatkan tidur yang lebih baik pada waktu malam yang anda boleh cuba. Bina rutin sebelum tidur yang menenangkan. Contohnya, tenangkan diri sebelum tidur dengan aktiviti seperti membaca, regangan ringan ataupun mandi air panas. Ikuti jadual tidur yang konsisten seperti tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari termasuk hujung minggu. Ini membantu mengatur jam biological badan anda. Hadkan masa mengguna skrin sebelum tidur. Cahaya biru yang dipancarkan oleh skrin boleh mengganggu pengeluaran melatonin. Matikan peranti elektronik sekurang-kurangnya 1 jam sebelum waktu tidur. Elakkan dari tidur siang. Jika anda perlu tidur sebentar, pastikan ia singkat seperti 20 hingga 30 minit dan elakkan tidur siang pada waktu petang berdekatan waktu tidur. Dan akhirnya, carilah bantuan profesional jika masalah insomnia anda berterusan untuk nasihat peribadi dan jalan penyelesaian.